Assalamualaikum bro, selamat datang di Motoris Art TV. Kali ini kami akan berbagi cara bagaimana mengganti shockbreaker belakang Yamaha Mio M3 yang sudah rusak atau bocor. Pertama, pastikan kita sudah mempunyai shockbreaker baru yang akan kita pasang. Jangan sampai lupa. Lepas seluruh bodi, mulai dari bodi samping sampai bodi belakang. Sepertinya tangkinya juga butuh dibuka nih. Repot. Gunakan obeng kembang atau obeng plus untuk membuka baut-baut bodi yang plus juga. Kami menggunakan kunci T10 untuk membuka baut pegangan belakang atau behel ya. Ya, behel. Bisa dibilang begitu. Untuk baut bagasinya juga menggunakan kunci T10. Ya, karena baut shockbreaker bagian atasnya ada di rangka bagian dalam yang dekat tangki bensin, maka ya kita perlu membuka tangki bensinnya. Gunakan kembali kunci T10 untuk membuka baut tangkinya. Setelah semuanya berhasil terlepas, barulah kita buka shockbreaker yang sudah rusak. Kemudian kita ganti. Untuk baut shockbreaker bagian bawahnya, kami menggunakan kunci T12, tapi jangan dilepas dulu, kendorin aja dulu.
Untuk membuka baut shock breaker bagian atas yang tersembunyi ini, kami menggunakan kunci shock 14. Sekedar saran, untuk membuka baut-baut seperti ini, kami sarankan jangan menggunakan kunci pas. Ya, minimal pakailah kunci ring supaya kepala bautnya nggak slack atau rusak. Siapkan benda apapun, di sini kami menggunakan bata ringan yang sudah dipotong supaya ketika soknya dilepas, ban belakangnya nggak langsung turun. Lepas bagian shock breaker bawah yang sudah kita kendorkan tadi supaya shock breakernya bisa kita lepas. Ini dia bentukan shock breaker lama yang sudah tidak bisa dipakai. Banyak bocornya. Sedikit tips untuk memperpanjang umur shock breaker. Apabila mencuci motor, pastikan bagian shock breaker baik depan maupun belakang itu tercuci bersih agar tidak ada kotoran yang tertinggal. Karena kotoran yang tertinggal bisa merusak bagian as shock breaker sehingga menjadi baret yang menyebabkan kebocoran pada bagian seal shock breakernya. Gitu. Pasang shock breaker barunya. Jangan lupa pasang kembali seluruh bodi motornya yang tadi kita lepas. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat bagi bro-bro semua. Jangan lupa share video kami dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.